Kampung Pitu adalah sebuah nama perkampungan yang terletak di Desa Ngelangeran Timur, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk menuju ke Kampung Pitu dapat menggunakan kendaraan bermotor ataupun mobil dan kendaraan yang memiliki performa yang bagus. Hal tersebut karena akses menuju ke Kampung Pitu lumayan berat dan belum diaspal, masih berupa tanah dan jalan cor. Asal mula keberadaan masyarakat yang tinggal di Kampung Pitu ini bermula ketika ditemukannya sebuah pohon kinah gadung wulung oleh seorang abdi keraton Yogyakarta. Di dalam pohon tersebut terdapat sebuah benda pusaka yang konon memiliki kekuatan besar. Lalu abdi dalem keraton Yogyakarta memerintahkan kepada siapa saja yang mampu untuk merawat atau menjaga benda pusaka yang terdapat di dalam pohon kinah, dan akan diberi imbalan berupa tanah secukupnya untuk anak-anak dan keturunannya. Pada waktu itu, hanyalah Eyang Irokromo yang mampu menjalankan perintah dari Keraton Yogyakarta tersebut. Namun setelah beberapa tahun kemudian, benda pusaka itu tidak diketahui keberadaannya. Setelah kejadian tersebut, banyak orang-orang sakti yang berdatangan dan ingin tinggal di daerah Kampung Pitu. Namun hanya 7 orang yang kuat hidup, yang lain meninggal. Dan sampai sekarang Kampung Pitu hanya ditempati oleh 7 keluarga, tidak boleh kurang atau lebih dari 7. Jika pantangan itu dilanggar, maka akan terjadi musibah di dalam satu keluarga, mulai dari sakit-sakitan hingga meninggal dunia. Di lokasi Kampung Pitu terdapat sumber mata air yang menurut cerita tempat tersebut merupakan bekas telogo Guyangan yang sebagai tempat pemandian Jaran Sembrani atau kuda gaib yang menjadi kendaraan bidadari. Setiap Jaran Sembrani yang turun ingin mandi dan menginjakkan kaki di batu besar samping telogo tersebut, tapak kaki Jaran Sembrani akan membekas di situ. Sekarang telogo Guyangan sudah tertutup oleh lumpur dan warga sekitar memanfaatkannya menjadi area persawahan. Sumber mata air yang berada di samping telogo digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dan digunakan untuk irigasi persawahan. Meskipun Kampung Pitu masih terbilang kawasan yang masih sakral, namun di sisi lain Kampung Pitu memiliki view pemandangan yang sangat menakjubkan. Karena ketinggian dari Gunung Api Purba di bagian timur ini memiliki ketinggian 1000 mdpl yang dapat dinikmati untuk momen-momen sunrise maupun sunset.